TD Apung, Banda Aceh. Ini PLTD Apungnya. Dari laut sampai ke sini. Nah, tsunami. Dihasilkan tsunami. Monumen. Ya, Cip. Dusun Tuan Bali Anyei. Anyei 171 jiwa. Dusun Tuan dipakai 212 jiwa. Korban-korban dahsyatnya tsunami. Dusun Tuan di kandang 350 jiwa korban kedahsyatan tsunami. Ajib jalan sih. Kita lihat luarnya aja dulu, dalamnya sama aja kayak gitu. Gimana Cip? Ini namanya dampra-dampra, buat nempel kalau kapal lain nggak penyok. Dampra namanya. Ini sekeliling PLTD Apung. Nah, PLTD Apung Batam. Tamannya udah dibangun kayak gini, lumayan. Ya, inilah. Ya, inilah namanya PLTD Apung, Banda Aceh. Yang dari laut, asalnya dari laut, itu sampai ke sini. Kedaratan. Dan kedahsyatnya tsunami, iya, sampai ke daratan. Saking dahsyatnya tsunami, 24 Desember 2004. Ya, ayo kita sekarang mulai ke atas sana. Kita mau ke PLTD-nya. Kita naik ke PLTD Apungnya. Naik ke atas ya.
dekat sini ini ada jalannya. Escape Road namanya ini. Ini. Naik ke kapal. Padahal kerja di kapal. Ini. Pemirsa biar tahu. Tangganya dari kayu ya. Nah, ini kayu. Dibikin. Yang bisa kayak. Nah, ini. Namanya ini buat lampu. Yang kiri itu warnanya merah. Alas, alas. Nah, udah enggak ada. Nah, ini namanya boulder. Ini jangkar ya. Ini buat dewi-dewi. Keren lah sebutannya. Sagaulnya. Ini balasnya untuk masuk manhole. Ini ada lemannya. Tsunami akibat gempa bumi. Dalamannya PLT diapung. Selamat datang PLT diapung. Nah, ini. Udah lamanya kayak gini sama aja. Nah, sejarah PLT diapung. Baru keempat. Dalamannya Al-Quran masih terselamatkan. Kisah saksi hidup. Prosesnya keramik. Nongah posisi saat itu pelabuhan Lok Nga. Lele.
Banda Aceh. Jadi rasa telur lele ini belangcuk sebelum setelah senang. Ventilasi.